Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri halal bihalal dan peringatan 12 Mei tragedi Trisakti bersama aktivis 98 dan keluarga pejuang reformasi. Erick Thohir menegaskan keberadaannya dalam agenda ini merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam sisi kemanusiaan. Erick Thohir menghadiri halal bihalal dan peringatan 12 Mei tragedi Trisakti bersama aktivis 98 dan keluarga pejuang reformasi di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Menteri BUMN menyebut kehadirannya dalam acara tersebut menandakan wujud kepedulian pemerintah, khususnya BUMN, dalam sisi kemanusiaan. Dalam agenda tersebut, pemerintah turut memberikan rumah kepada beberapa keluarga korban tragedi 12 Mei 1998. Kita memang bukan menjadi bagian yang harus menghindarkan ketika ada isu kemanusiaan. Contoh misalnya, ketika ada gempa bumi, banjir, kami karena itu kemanusiaan, ya BUMN sebagai satgas hadir. Jadi tidak ada bedanya bagaimana kita membantu juga individu-individu, apakah seperti beasiswa ataupun hari ini mengapresiasi pahlawan reformasi dengan perumahan, itu tetap payungnya kemanusiaan.